Welcome back to my channel. Balik lagi dengan aku, Denise Dermania. Hai teman-teman, apa kabar? Sehat-sehat dong, harusnya kalian di sana ya. Aku baru keluar lagi. Kemarin dari kemarin tuh pengen keluar sama anak-anak, cuman ternyata anakku sakit lagi. Si Kaira sakit lagi. Jadi ini aku pergi hari ini belanja. Kita cuma keluarnya buat belanja doang, soalnya karena memang lagi musim pancaroba ya. Jadi pada sakit anak-anak. Aku jadi keluarnya sama si Charlize doang. Charlize, say hello. Halo. Halo. Oke, aku. Come on, ayo. Nah, kalau keluar itu harus buang sampah. Saking kita udah jarang keluar, jadi beli makannya itu pesen dari kemarin tuh. Karena musim sakit. Ya. Nah, cuacanya hari ini 12 derajat guys. Sekarang sekitar jam 4:30. Dan musim winternya sudah mau hilang. Dan ini sudah memasuki musim spring ya. Jadi ya kemarin tuh sempat hujan, terus juga mendung. Hari ini lumayan tuh mataharinya keluar masuk dari tadi. Jadi lumayan. Dan aku senang karena pakaiannya bisa agak tipis sedikit. Biasanya tebel-tebel kan? Tuh. Biasanya tebel-tebel, cuma hari ini tuh aku bisa pakai dress lagi, guys. Seneng aku tuh. Oke, hari ini. Hah? Why can I wear dress? Karena masih kecil kamu, Charlize. Like peanut still small. Jadi Mami takut kamu sakit. Jadi pakai yang tebel dulu ya. Nggak tebel banget sih, ini cuma satu lapis. Biasanya berlapis-lapis kalau sekali. Si cantik. Oke guys, hari ini kita mau grocery shopping lagi di Lidl. Mau beli biasa itu. Pokoknya kalau udah seminggu tuh pasti udah habis aja. Udah habis makanan-makanan yang di kulkas. Barang-barang yang mau dimasak itu pasti udah habis. Lidl, sampai. Oh iya guys, aku baru ingat, kan masih anak aku lagi sakit ya. Aku mau coba tanya di sini mereka ada paracetamol atau enggak. Nggak tahu mereka bisa bahasa Inggris apa enggak, tapi kita coba yuk masuk ke sini dulu farmasi. So, Charlize. Oh iya, they have the same bottle like you ya. Tapi oh iya iya iya, this is for the big one. Oh, I like this one. You like it? 26 lei, it's a bit expensive loh. It's for the baby. Aku tuh kan ternyata di sini juga jual beginian. Oh, Panadol baby ya. So 10 ml, 12 ml, 3 times, oh 10 ml, 10 ml, okay. Mas? Oh iya, electric toothbrush. 61 oleh harganya. I don't know for kids or not. I think maybe ya. Yeah. Oh, this one for kids I think. I want. 62. Eh, mahal banget. Next time ya. Yuk, let's go. Supermarket. Go to where? Supermarket. Supermarket apa namanya? Supermarket. Nama supermarketnya apa, you know? Lidl. Hah? Lidl. Oh, well done. Ya, let's go. Kita ke supermarket Lidl, guys. Tadi udah ke farmasi, udah beli obat. Mereka ada Panadol baby ternyata, guys. Jadi kita cobain nanti, semoga paracetamolnya ngaruh buat si Kevin ya. Ini kita sekarang masuk ke Lidl. Oke. Okay. Oh, mereka ganti tempat nih. Biasa di sebelah sana. Naik. Hati-hati, Nak. Happy ya kamu ya? Akhirnya keluar ya? Dari kemarin? Oh, dari kemarin di rumah mulu ya? Sekarang baru bisa keluar. Untung Charlize kuat ya, Charlize gak sakit ya. Kita mau beli apa di sini? Dia bingung dong, udah kelamaan aku gak ngomong bahasa Indonesia sama dia, ngomongnya bahasa Inggris, itu dia lupa. Charlize, Mami gak bisa, itu harus 15 kilo, kamu udah gede. Nih, mau coba masukin gak? Masukin. Magic coin. Oke, cabut. Mami cabut ya. Yuk.
Oh ini yang kemarin aku bilang, jadi yang ada lambang seperti ini guys, yang bisa dibalikin botolnya dapat nanti voucher buat belanja di sini. Aku nggak tahu artinya apa. Croissant yang biasa kita pakai, yang kita beli yang mana? Yang 7 Max. Bukan yang ini nak. Different. Bukan yang kayak ini. Oke, okay, dan ginger tea. Wow, extra strong. Chalice, nyon ginger tea? Ginger tea? Ya, yeah. Kan I like ginger tea. You like it? I don't know. You don't know? Ini harganya segitu. Beli nggak ya? Mami pengen sebenarnya. I like ginger tea. Ginger tea. Tapi no need lah. Kita masih ada. Chalice, wait. Bayi mandarin. Oh, strawberry, Mami. Mami, buy some of these fruits at home. We didn't eat yet. Good. Oh ya? Tati udah beli ya? Ya lupa pula, Mami. But Tati didn't buy strawberry, right? Capsun 349. Do you strawberry or no? Gak mau? Ini agak jelek. Ini gede ini. Yul. Kali sih, yul strawberry? To make a strawberry milkshake? The banana we still have. Okay lah, no need lah because we still have fruits. Bapaknya kemarin tuh pergi belanja sendiri. Ya, tapi belinya di Simbol Market, itu kayak minimarket. Dia suka gitu, tiba-tiba ngilang pergi belanja sendiri dia. Yuk, kita jalan lagi. Yang mana? Chalice? Masih? Oh, yang warna biru ngambilnya? Biru. That one is not Kinder loh. What is it? The brand is different. Real eggs? Mr. Chalk. Mr. Chalk. Okay, then you nothing chocolate. Mr. Chalk. Different brand. If you want, take Kinder, no problem. This is Kinder. I need the right toy. Kita tempat 35. My help is not big, girl. Yeah. Where's the Kinder card? Ah, di mana? Yang mana? Oh my god, this Kinder eggs are so tiny. Ya, ini bulat-bulatnya kan. I like balls. Mau yang ini enggak? Ini aja. Yang ini kan? Chalice. I like the balls. What? Huh? Mau yang itu. Oke, ambil satu. What? Karena sakit ini cuma beli satu aja. 11,99. Chalice, this is the one that I like. Seperti biasa. Kayaknya Mami cuma ngambil satu carrot aja lagi lah. Nice. No, we're not gonna. Okay, go take it. Carrot. And then you're gonna put carrot. Go. Aduh, dia ini kayak emaknya ya. Nah ini bawang putih 1 kilonya 16,99 guys. Mahal ya. Tapi aku cuma mau ngambil yang agak gedean aja, nggak usah pakai plastik lah, cuma ngambil 2 biji. Ya, ambil yang bagusan dikit kan, kecil. Kenapa aku suka beli yang bawang putih di sini di Lidl? Soalnya gede-gede dia tuh. Tapi di tempat lain itu dia agak kecil. Di minimarket dia kecil, jadi kayak mau buka kulitnya itu udah next panning duluan. Oh guys, jauh-jauh ternyata di sini juga ada loh toge. Aku baru lihat. Ya ampun, itulah mata tuh harus benar-benar memandang semua dengan jelas. Ada jual toge di sini. Tapi aku masih ada toge yang kemarin baru beli. Ini berapa harga? Itu 4,95 murah ya. Wah. Ini buat panggang roti. Oh, kalau di Lidl ini guys, dia kayak seminggu apa? Ada kan masa-masanya tuh seminggu atau dua minggu gitu barang-barangnya tuh suka gonta-ganti. Kemarin inget nggak yang video aku beli yang kontainer
kontainer buat kulkas kan. Sekarang udah nggak ada dia. Padahal aku nyari itu lagi ya. Ya aku suka ini. Nice. Di sini juga ada jual sushi, tapi nggak tahu sushinya enak apa enggak. Sushi yang mana kau mau, yang ini? No? But up to you, wanna try? I like the ones with seaweed. Seaweed? Okay, you want this? This is salmon also. Which one? You want this? You pick this one, call this one. And then the other one. This only the like a, apa ya, dalamnya itu kayak timun doang sih. Mau? I think this. Tapi yuk, itu ada fish dalamnya. Is it expensive? No, expensive. Okay, it's cheap. Okay. That one? Okay. I think ini bagus. Harganya 9,99 deh. Paket-paket segini. Bau cabai sih. Ini bau cabai. Tapi kok dia tulisnya manis. Ada di plus ini enggak ada. Ini harganya sekali. Siluman kan ini mix sana. Alright, kamu pintar ya. Oh, ayo sayang. Ah, jadi kamu nggak mau yang coklat ini? Thanks. Harganya segini nih, 2,99 ya. Mau nggak? Aha. Beli dua ya, satu buat kamu, satu buat si Karen, oke? Okay? Yeah, because it's tiny. Oh, keras. Nih guys, selalu mau beli ini. Bisa lihat aku di situ. 19 Maret ya. Semuanya 19 Maret lagi. Nah, ini 20 Maret, 20 Maret 2019. Ini 20 Maret. Guys. Tuh ayam-ayamnya. Pulpo itu ayam paha, jadi kayaknya ini nggak ada tulang ya. Apa ayam pulpo? Ya paha ayam. Udah ada ayam apa ya namanya ya? Aduh. Oh mahal, eh 32. 29 nih, aduh. Ini gak ada yang kecilan apa? Oh ini dada ayam. Dada apa paha nih? I think dada, tapi berapa ya ini ya? Ah kamu lapar, mau makan apa? Ini boleh lah ini, dada ayam beli. Gak tau harganya berapa nih. Aku tuh suka sungke. Ini ada dagingnya, boleh dibeli. Oke okay. Sekarang mau nyari tartar sauce. Ada yang paling kita suka. Ah, this one. Eh, ya Charles. Ya, gak ada ya. Ini mayones tuh kan, orang rumah ini tuh memang terkenal mereka makannya mayones. Mayonesnya itu mayones bawang putih. Mana ya tartar sausnya dia ya? Ya kalau kupas. Yes. Murah. Mana? Mau yang mana? Mau itu? You want this? Yeah. Ini harganya fusiliti. Oh ini harganya ini. Ini nggak diskon? Nggak diskon Charles? Mau ini? Yes. The bowl? Yes. Okay. Mau beli beras? Okay. Ya aja ini ya. Mati kelima. Master,
Mami lupa. Tadi minta makan apa tadi ya? Yang Olimpia ya? Bilang ini aja. Aku masak ini aja lah. Beli ini satu. Ini harganya. Let's go. Hai. Kita beli ini yuk. Beli telur. Telur. Telur puyuh. Charles ingat. Pilas. Nah, this. This is it. Pilots. Your favorite. Yeah. Ini favoritnya si Charles ini. Keju soft. Pilots. Itu gede banget sih. Kecil-kecil aja. Nanti kalau yang gede-gede cepat ini expire. Ini ternyata cuma ada di Lidl sih aku nyari. Duh, dia udah lapar. Ini juga enak. Kita cobain deh semua rasa ya. With ham. Is all this, mami? Satunya 2,39 doang, guys. Murah. Mursi dah. What's that? Oh. Caramel? Dessert. Yes, yes, caramel. How did you know? Wow. Can you learn? Kamu bisa baca sekarang? No, I don't know. Caramel, 869. Oh, I okay. I know color. Oh, this is the one I like. What is that for me? This is vanilla. Yeah. And not the vanilla. Karen also love vanilla or the strawberry? Vanilla. Oh. The yellow one is vanilla ya? Yeah. Yes, itu apa ya? Kita beli dua. Ya. Yeah. Coba belum habis. Ah, tuh lah. Masih bagus loh ini sore. Sekarang tanggal, aduh ini tanggal 1 bulan 4. The expire ya? What? 1 April. Januari, Februari. Oh, sekarang masih bulan Maret. Ini udah April. Masih bisa nih. Dah, harganya 7,9. Ini telur burung puyuh ini ya, paling tinggi protein, paling bagus banget ini. Ntar aku mau bikin lagi buat anak-anak makan. Condensed milk. 4,79. Oh, ini ada ininya. Wanna try this meal? Coba. Cobalah. Penasaran aku. Sare itu kalau misalnya bahasa Sunda sare artinya tidur kan ya, bahasa kasarnya. Tapi sare di sini artinya garam, guys. Aku nyari garam dulu nih, mana ya? Garam. Itu sare damare. Oh, ini garamnya agak tebel-tebel. Kayak kristal-kristal gitu, enggak, bukan powder. Kita nyari yang this one, rumah yang we found. Okay, well done. Ini yang aku mau. 2,49 murah ya. Ini dia lebih ke bubuk. Pinter, Charles. Thank you. Yuk, pulang yuk. Home. Oh, my sweet home. Oh, my sweet home. 49. Ini ada yang... Oh, 4,19 yang lagi diskon dong. Harus ambil yang diskon. Ini yang dua lapis. Ya, ini kepada bagus. Lihat kayaknya. Okay. Yuk. Yuk, pulang. Ice cream? Am I eating? No. Mau ice cream nggak? Mau ice cream. Ini
ice cream with strawberry. Coba. Chocolate, this is strawberry, vanilla, coklat. Mau nggak? Tiga rasa ini mau nggak? Atau mau yang cuma vanilla aja? No. Ini mau nggak? Karamel ya, salted caramel. You want that one? Yalah guys. Ini dia supreme. Ini Kara. Iya deh, kayaknya itu salted caramel. Iya itu, caramel. Tidak pernah boleh ketinggalan. Ini dia, harus beli ini. Fun crackers. Tepuk udang. Taruh di situ, Shalis. Ya. Jadi ya banyak. Katanya kayak yang dikit. Alright. Okay, guys, kita udah selesai belanja. Seperti biasa, kalau misalnya udah selesai belanja, aku pasti buat nata-nata barang-barang aku tuh di meja sini. Dan kebetulan cuacanya masih terang banget ya, guys. Masih cerah. Padahal udah sekitar jam 5:30 kayaknya ini. Biasanya aku kalau di Lidl tuh pasti sampai malam belanjanya, maksudnya karena kan dekat, jadi malam-malam pun masih keburu untuk ke supermarket sini. Kayaknya aku mau beberes dulu, guys. Sudah guys, cepet banget anak. Nggak boleh bawa yang berat-berat ya, dah dasar. Ayo kita pulang yuk. Senang juga sih ditemenin belanja, masih kecil ini. Cuman kalau dia itu bawaannya nggak boleh berat-berat, dia bawa di berat aja dia kompleks. Shalis, no, wait. This. Aro balikin dulu ininya. Sini, kamu help mami. Okay. Thank you. Yeah. Well, it's the yeah. Jadi tadi kan aku mau balikin itu guys, trolinya. Kata si ibu itu jangan. Terus dia kasih aku uang 50 bani gitu. Kan aku kalau mau balikin kan ngambil koinnya kan. Tapi dia bilang gak usah, aku kasih kamu 50 bani. Aku anakku udah turun duluan dia. Oke guys, lanjut ya. Sudah selesai. Mau pulang. Masih terang, jadi happy pulangnya. Masih terang-terangan. Udah kabur duluan nih anak nih. Mama. Macam mama aja kamu, Nak. Nah. Ini mama dan anak happy. Lihat nih ketawa-ketawa, senyum-senyum. Happy banget dia. Hai guys. Kita udah selesai belanja. Sekarang kita lagi di tempat shawarma.
lagi nunggu sawarmanya. Biasa sawarma langganan di sini. Nah, habis ini kita mungkin langsung pulang aja, soalnya kan si Kairatnya lagi demam ya, jadi kita harus cepat pulang. Kasih dia makan sup, terus udah gitu kasih obat udah. Habis itu udah pulang ke rumah. Jadi ya udah deh, selesai aja hari ini. Ya, ini sawarmanya pas banget udah selesai. Jadi ya udah, nanti kita pulang terus kita mau makan. Makasih teman-teman yang sudah nonton. Oh ya, marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa kalian lancar satu bulan ke depan ini ya. Semoga damai dan berkah di bulan Ramadan yang tahun 2024 ini. Ya udah, segitu dulu video kita. Thank you for watching guys. I hope you have a good day. Don't forget to like, subscribe, comment, and share. See you on my next video. Dadah. Bye-bye. Bye-bye. Dadah.